Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titikkan buat semua, semua dapat bersemangat nasihat hari ini. Alhamdulillah. Kawan-kawan, saya nak uji minda semua. Ada sebuah gua yang terletak kira-kira 3.2 kilometer dari Mekah dan berada di atas sebuah gunung yang bernama Jabal Nur. Gua itu berukuran 3.7 meter panjang, 1.6 meter lebar dan 850 kaki tinggi, serta boleh didaki kira-kira 600 anak tangga. Apakah nama gua tersebut? Gua Hira. Ya, gua yang menjadi saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, iaitu Al-Quran Al-Karim. Ayuh dengarkan kitab Al-Quran Mujizat Agung. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Kita semua wajib beriman kepada Al-Quran. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya dan meyakini kebenaran isi kandungannya. Al-Quran itu kalam Tuhan, petunjuk bagi insan beriman. Di dalamnya perintah dan larangan, panduan untuk meniti kehidupan. Di dalamnya perintah dan larangan untuk meniti kehidupan. Kawan-kawan, lepas salah sebut tadi ada baca Al-Quran tak? Kalau kita rajin membaca Al-Quran dan beramal dengan ajarannya, banyak manfaat kita peroleh. Antaranya, iman kita semakin meningkat, kehidupan pasti mendapat syafaat, jiwa tenang, hidup selamat, masyarakat sejahtera beroleh rahmat, buat bekalan menuju akhirat. Saya teringat kisah pengislaman Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang sahabat terkenal dengan keberanian yang pada mulanya memusuhi Islam. Namun, sebab beliau mendengar adiknya Fatimah membaca Al-Quran dan beliau sendiri membaca surah Taha, akhirnya terbuka pintu hatinya untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Islam. Alhamdulillah. Sama-samalah kita menjaga kemuliaan Al-Quran. Tetapi baru-baru ini kita dikejutkan dengan tindakan seorang lelaki yang memijak dan menghina Islam dibuat secara live di Facebook. Astaghfirullahalazim. Semoga kita dijauhkan perkara keji sebegini. Ayolah kita melatih diri untuk membaca, mencintai dan beramal dengan Al-Quran.
Jangan amalkan sikap membaca Al-Quran bila kita ada masa. Tetapi saya dah kalah masa khas untuk membaca Al-Quran. Ayuh renungkan, ayuh kita renungkan surat Al-Fatihah yang saya cerita. Al-Quran ialah mujizat terawal menjadi wujudkan segenap ilmu. Lagu Koya semua dihafal. Aku ada di rumah, mengapa berdebu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.